penghargaan kategori wisuda terbaik Madrasah Dunia Al-Falah Pulau Gagung Timur Kelapis Bangkalan tahun ajaran 2021-2022 Masehi. Siapakah dia? Ia lahir pada tanggal 18 Oktober 2009. Yang beralamatkan Desa Bator, kami ucapkan selamat berbahagia kepada bapak yang bernama Sukri dan ibu yang bernama Hamaidah. Dia adalah Vina Rohmatika. Tepuk tangan untuk Vina Rohmatika. Penghargaan kategori Bintang Tauladan Madrasah Dinia Al-Falah Pulau Gagung Timur Kelapis Bangkalan tahun ajaran 2021-2022 Masehi. Siapakah dia? Ia lahir pada tanggal 6 April 2011 yang beralamatkan Desa Pulau Gagung. Kami ucapkan selamat berbahagia kepada bapak yang bernama Khalil dan ibu yang bernama Muslihah. Dia adalah Alvin Zidna Fakih. Untuk membagikan kenang-kenangan, kami minta kesediaannya kepada saudara Ustaz Haji Imam Syafi'i, dibantu Yuyun Falestin. Kepadanya kami menghaturkan. Untuk yang kami panggil barusan maju ke depan, Sidna Fakih dan Vina Rahmatika. Bergeser. Tepuk tangan buat mereka yang telah menjadi wisuda terbaik. Afoto dimen, afoto. Untuk kenang-kenangan berikut.
bentuknya yaitu sebuah amplop yang berisikan kemungkinan open. Lo foto. Terima kasih.